Kayung Utara adalah sebuah nama kabupaten muda yang baru beberapa tahun lalu menapaki perjalanan. Sebelum pemekaran, Kayung Utara masih tergabung dengan Kabupaten Ketapang yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga pada saat itu nyaris tidak tersentuh pembangunan. Awan kelabu bagaikan tersapu dari bumi tanah Kayung. Mimpi akan perubahan pada awal tahun 2003 mulai digaungkan, yaitu mimpi pemekaran wilayah Kabupaten Baru dan diperjuangkan oleh berbagai tokoh masyarakat dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Sukadana, Teluk Melano, Teluk Batang, Pulau Maya, dan terakhir dari Kecamatan Seponti. Dengan berbagai perjuangan, akhirnya Kabupaten Kayung Utara yang merupakan satu dari 16 usulan pemekaran kabupaten disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pusat pada tanggal 8 Desember 2006. Pada tanggal 2 Januari 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayung Utara telah diterbitkan oleh pemerintah. Dengan kepulauan tegas, pantang mundur, dan terus maju, dibarengi usaha dan kerjasama yang baik, serta dengan penuh kesabaran, bola keras tersebut terus kami gulirkan dengan satu cita dan satu tujuan, yaitu pemekaran Kabupaten Kayung Utara harus segera terwujud. Pada tanggal 19 Juni 2007, Menteri Dalam Negeri Edy Widodo AS atas nama Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kabupaten Kayung Utara sebagai Kabupaten ke-13 di Kalimantan Barat dan sekaligus melantik Sarip Umar Al-Kadri sebagai penjabat sementara tampuk kepemimpinan. Setelah masa transisi berlalu, untuk pertama kalinya, sebanyak 61.852 pemilih di 5 kecamatan telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kayung Utara yang digelar secara langsung. Alhasil, pasangan Hildi Hamid dipercaya rakyat untuk memimpin Tanah Kayung Utara. Kami selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kayung Utara juga memberi apresiasi kepada anggota Dewan anggota DPRD yang periode 2009-2014. Kenapa? Nah, ini telah menelurkan reperda atau perda dari sejak 2009 sampai sekarang ke Mekar selama 10 tahun sudah mencapai 104 perda. Nah, selama kami menjabat lebih kurang 2 tahun ini, kalau ukurnya ya mungkin paripurna kita tidak pernah gagal. Nah, ini kenapa inilah hubungan antara eksekutif, legislatif sangat bagus.
Nah ini perda ini memang tolak ukur bagi kabupaten untuk mendapatkan sumber penghasilan ataupun yang dapat digali daripada asli PAD. Untuk implementasinya kita harapkan SKPD yang artinya hubungannya dengan perda yang kita paripurnakan yang untuk ditindaklanjuti dalam hal artinya penambahan PAD. Untuk anggota DPRD yang baru periode 2014-2019 ini sejumlah 25 orang, ya kami mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan anggota DPRD, ya hubungannya dengan eksekutif mungkin lebih bagus, baik lagi kita harapkan. Pelantikan ini memang merupakan proses dari mekanisme awalnya adalah pemilihan pemilu legislatif. Terus terang saya memberi apresiasi terhadap ya anak buah saya yang telah bekerja siang malam mendukung. Saya tak akan berhasil tanpa adanya dukungan daripada bawahan saya. Ucapan terima kasih kepada masyarakat KKU yang mempercayai kami 25 anggota dewan yang insya Allah kedepannya kami akan bekerja keras sesuai dengan tupoksi untuk pengabdian kami kepada masyarakat KKU sebagai anggota dewan. Insya Allah saya dan kawan-kawan akan mewujudkan tujuan pembangunan di KKU, terutama kaitan dengan tupoksi kami sebagai anggota dewan, yaitu legislasi, budgeting, pengawasan. Kedepannya kami berharap bisa bersinergi kepada semua pihak, baik kepada eksekutif, legislatif, ormas, dan masyarakat KKU. Belum, Bapak belum. Tunggu dibuka. Sudah, Bapak. Ada kapak. Kepada yang terhormat Ketua DPRD, kita harapkan pengayuman. Silakan. Garis miring 2014 tentang peresmian pemberhentian dan secara simbolis. Begitu tahun 2009, 2014,
menuju tempat yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan ini kami lanjutkan kembali. Beserta rombongan dan Bupati Kayong Utara memasuki ruangan. Segera koreksi dari kami. Demikian, terima kasih. Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta rombongan dan Bupati Kayong Utara memasuki ruangan. Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, masa jabatan 2000, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terhormat
Wakil Bupati yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat berserta rombongan, yang terhormat Saudara Bupati Kayu Utara berserta Ibu, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kayu Utara berserta Ibu, yang terhormat Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Kayu Utara, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayu Utara beserta Ibu, yang terhormat Saudara para anggota DPRD Kabupaten Kayu Utara masa keanggotaan 2009-2014 beserta Ibu, yang terhormat Saudara para calon anggota DPRD Kabupaten Kayu Utara masa keanggotaan 2014-2019 beserta Ibu, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Kayu Utara, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Kayu Utara, yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor Kabupaten Kayu Utara, yang terhormat Saudara para Kepala Bagian Hubungan Sekretaris Daerah Kabupaten Kayu Utara, yang terhormat Saudara para Camat se-Kabupaten Kayu Utara, yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, beserta Ketua KPU Kabupaten Kayu Utara, Saudara Pimpinan Parpol, Ormas, Kepala Desa, dan Mass Media, serta para undangan lainnya. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang kami hormati. Diawali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat dan kurnia-Nya kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kayu Utara masa jabatan 2014-2019 dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayu Utara, dan semoga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna istimewa ini dari awal hingga selesai. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya sebagai anggota DPRD terlebih dahulu mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang hari purna istimewa DPRD. Atas dasar tersebut, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Kayu Utara masa persidangan ketiga rapat paripurna istimewa ke-1 tahun sidang 2014 dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang kami hormati, sebelum rapat ini dilanjutkan, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini keanggotaan legislatif masa jabatan 2009-2014 segera akan mengakhiri masa jabatannya. Selama pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi
pada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berorientasi pada pemerintahan yang baik atau good government. Maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik, ekonomi, dan hukum. Juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena tuntutan masyarakat. Namun di sisi lain, sebagai insan yang tidak luput dari salah, dengan adanya bermacam-macam kekurangan, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara periode 2009-2014 yang memegang dan memangku serta mengemban amanah masyarakat, sekali lagi memohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kayong Utara karena belum bisa sepenuhnya memenuhi dan merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Kayong Utara atas hal-hal ataupun tuntutan masyarakat yang belum dapat kami realisasikan. Mudah-mudahan akan bisa terpenuhi pada anggota DPRD masa keanggotaan 2014-2019. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejak awal masa jabatan dari tahun 2009, kami telah melaksanakan berbagai agenda legislatif, yaitu rapat-rapat baik internal Dewan maupun bersama SKPD, dialog interaktif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat, kunjungan kerja serta kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari hasil kegiatan Dewan Masa Jabatan 2009-2014, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kami keanggotaan DPRD Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2009-2014 telah menghasilkan produk sebagai berikut. A. Persetujuan perda sebanyak 35 keputusan, termasuk perda inisiatif DPRD sebanyak 25 perda. B. Persetujuan non-perda sebanyak 89 keputusan. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 1 September 2014 dan menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 418/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Maka agenda rapat paripurna istimewa hari ini adalah pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2014-2019. Selanjutnya, acara peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2015 akan dipandu oleh announcer. Kepada announcer kami persilakan. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor .2.418/2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara. Gubernur Kalimantan Barat menimbang .2a bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara masa jabatan tahun 2009-2014 akan berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara. B. Bahwa sesuai hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara nomor
25 garing KPTS garing KPU strip Kabupaten strip 019.964828 garing 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Utara pemilihan umum tahun 2014 telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Utara masa jabatan 2014-2019. C. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 bahwa Gubernur meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Kota dengan keputusan Gubernur sesuai laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang disampaikan melalui Bupati dari Wali Kota. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, maka peresmian penggantian dan peresmian pengangkatan anggota dalam perwakilan rakyat daerah KTP Utara perlu ditetapkan dengan suatu keputusan, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan, titik 2. 1. Surat Bupati Kayong Utara nomor 171/094/P/B tanggal 21 Juli 2014 perihal penyampaian usulan pemberhentian dan pengesahan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara nomor 117/KPU/KKPU/019.964828/7/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal penyampaian usulan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara periode 2014-2016. 3. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara nomor 30/BA/5/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2014 memutuskan ke-1 meresmikan pemberhentian dengan hormat yang nama-namanya sebagai tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Utara masa jabatan 2009-2014 terhitung sejak tanggal pemecatan sumpah garing janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Utara masa jabatan 2014-2019 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Utara. 2. Meresmikan pengangkatan yang nama-namanya tercantum pada rapat keputusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2014-2019 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji. 3. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Utara masa jabatan 2014-2016 ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Agustus 2014 Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. Lampiran 2 Romawi. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 418/PEM/2014 tanggal 28 Agustus 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2014-2019 yang diresmikan pengangkatannya. Nomor 1, Jalian Estos, Partai Nasional Demokrat, Pemilihan Daerah Pemilihan Kayong Utara 1. 2, Tarjudi, Partai Nasdem, Kayong Utara 2. 3, Asnawi, Partai Nasional Demokrat, Kayong Utara 4. 4. Indra Ridwani SH, Partai Kebangkitan Bangsa, Kayong Utara 1. 5. Alias, Partai Kebangkitan Bangsa, Kayong Utara 3.
6. Hari ini, Partai Kebangkitan Bangsa, Kayong Utara 4. 7. Sukran SKG MSI, Partai Keadilan Sejahtera, Kayong Utara 1. 8. Bu Hori, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kayong Utara 2. 9. Haji Alusiani SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kayong Utara 4. 10. Ngalikun, Partai Golongan Karya, Kayong Utara 3. 11. Puspania Estos, Partai Golongan Karya, Kayong Utara 4. 12. Jainuddin Pandio SE, Partai Gerakan Indonesia Raya, Kayong Utara 3. 13. Amru Hanwari, Partai Gerakan Indonesia Raya, Kayong Utara 4. 14. Ridwan Sar, Partai Demokrat, Kayong Utara 1. 15. M. Sukadi SEMM, Partai Demokrat, Kayong Utara 2. 16. Sarnawi, Partai Demokrat, Kayong Utara 3. 17. Rinto Ali Permudi, Partai Demokrat, Kayong Utara 4. 18. Reni Yuniyadi, Partai Amanah Nasional, Kayong Utara 3. 19. Ishak ST, Partai Amanah Nasional, Kayong Utara 4. 20. Najarola SH, Partai Persatuan Pembangunan, Kayong Utara 1. 21. Haji Effendi Ahmad MPDI, Partai Persatuan Pembangunan, Kayong Utara 3. 22. Muhammad Sani, Partai Persatuan Pembangunan, Kayong Utara 4. 23. Burhan, Partai Hati Nurani Rakyat, Kayong Utara 3. 24. Haji M. Ralinani, Partai Bulan Bintang, Kayong Utara 1. 25. Sahid, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Kayong Utara 3. Kayong Utara 3. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ketapang disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang kepada yang terhormat Bapak Ahmad Rifai SH/MH disilakan memandu sumpah. Thank you.
Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dan Rohaniawan, disilakan kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 418 / 2014 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara secara simbolis. Kepada Bapak Jarian Esos, disilakan. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Agus Kristiani Sanjaya, S.E., M.M., disilakan. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, disilakan kembali ke tempat. Pembacaan pengumuman pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara. Kepada Bapak Jumanti Esus, MMD, silakan. Perihal usulan pimpinan DPRD Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara dan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kayong Utara nomor 2077/DPC.03/KU/A.1/492/2014 tanggal 4 September 2014 perihal usulan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara atas dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa 1. Saudara Sarnawi dari Partai Demokrat sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2014-2016. 2. Saudara Alias dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2014-2019. Demikian diumumkan dan untuk diketahui. Sukadana 9 September 2014. Penyerahan pimpinan DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2009-2014 kepada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara masa jabatan 2014-2019. Hadirin peserta rapat yang kami hormati,
Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan ini dapat kami lanjutkan kembali. Dan izinkan kami, pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta rombongan. Yang terhormat Saudara Bupati Kayong Utara beserta Ibu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kayong Utara beserta Ibu. Yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Ketapang. Yang terhormat Saudara para mantan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara masa keanggotaan 2009-2014 beserta Ibu. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara beserta Ibu. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Saudara para Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Saudara para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Saudara para Camat se-Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Saudara para Kepala Instansi Vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Kayong Utara. Yang terhormat Saudara pimpinan Parpol, Ormas, mantan pimpinan DPR, kepala desa dan mas media serta para undangan lainnya. Hadirin peserta rapat yang kami hormati. Mengawali tugas kami selaku pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota serta seluruh peserta rapat paripurna istimewa DPRD ini atas tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami selaku pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kami menyadari untuk dapat terselenggaranya tugas pimpinan DPR Kabupaten Kayong Utara sebagaimana yang diharapkan sangat ditentukan oleh partisipasi dan kerjasama yang baik dari seluruh anggota dewan yang terhormat, termasuk dukungan dari berbagai lapisan masyarakat pada umumnya. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan pula kepada rekan-rekan mantan anggota DPRD masa bakti 2009-2014 atas pengabdian yang telah disumbangkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan demokrasi di Kabupaten Kayong Utara ini untuk menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dalam kemakmuran dan masmur dalam keadilan.
Demikian telah kata kami, dan selanjutnya acara ini kami serahkan kepada Anuza. Kepada Anuza kami persilakan. Sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kayong Utara beserta istri yang dalam kapasitas juga selaku ketua tim penggerak PKK Kayong Utara. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara beserta istri. Yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara masa keanggotaan 2014-2019, termasuk juga unsur pimpinan sementara, para anggota Forkorpinda Kabupaten Kayong Utara, Bapak Kepala Pengadilan Negeri Ketapang, Ketua, Wakil Ketua, para anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara periode 2009-2014 yang saya hormati, para asisten sekretaris daerah, kepala SKPD, kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saudara sekretaris daerah, para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala SKPD, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara, para tokoh masyarakat, pimpinan partai, undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur untuk kita semua. Beliau saat ini tidak dapat hadir di sini karena juga dalam rangka pelaksanaan pelantikan di Kabupaten Bengkayang. Ibu Bapak sekalian, kita tentu semua mengetahui bahwa Provinsi Kalimantan Barat kita ada 14 kabupaten kota yang semuanya juga terpilih DPRD yang akan dilantik dan ditambah dengan provinsi, itu berarti berjumlah 15, dan kami berdua sudah membagi. Saya kemarin pelantikan di Sambas, tadi pagi di Ketapang, dan saat ini di Kayong Utara, sedangkan beliau kemarin di Kabupaten Sintang dan Melawi, dan hari ini lanjut di Bengkayang, dan masih beberapa dalam bulan September ini agenda kita akan kita selesaikan sampai nanti tanggal 29 September itu bersama juga pelaksananya di provinsi maupun ada 3 kabupaten yang bersamaan harinya, sehingga nanti juga kami akan berbagi tugas. Ibu Bapak sekalian, sebagai insan yang beragama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, khususnya pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di dalam acara yang penting di ruang terhormat ini dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa keanggotaan 2014-2019 di Kabupaten Kayong Utara. Kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik, saya ucapkan selamat mengemban amanah rakyat. Tentu rakyat menaruh harapan besar kepada kita semua, Ibu Bapak sekalian, untuk mampu nantinya menjaga kedaulatan berbangsa dan negara, mengentaskan kemiskinan, persoalan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, dan juga tentu tidak terpisahkan tugas-tugas pokok dari anggota Dewan bersama-sama. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana saya sampaikan bahwa saya sudah kunjung 3 tempat pelaksanaan, dan pada semua tempat tersebut kabupaten itu saya sampaikan yang pertama bahwa kita ungkapkan terima kasih atas peran serta seluruh Ibu Bapak sekalian termasuk rakyat Kayong Utara ini yang sudah
turut mensukseskan pelaksanaan pemilu yang sudah kita laksanakan, baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu yang lalu yang sudah dapat kita laksanakan lalui dengan baik. Dan indeks pembangunan atau indeks demokrasi Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Barat kita termasuk baik karena menggambarkan ini kedewasaan dari rakyat di Kalimantan Barat, termasuk juga Kayong Utara ini, bahwa kita semua sudah mampu melaksanakan pesta demokrasi dengan baik. Kemudian Tapang 5. Nah, di sini tadi 25 dari 35 ya. Ini luar biasa dan saya yakin ini sudah akan sangat menjadi contoh yang baik kinerja daripada DPRD sendiri untuk modal pembangunan ke depan. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi anggota baru untuk segera bisa mempersiapkan dengan baik sehingga kinerja Dewan tetap bisa dipertahankan dan bersama-sama Bapak Bupati dan jajarannya bisa membangun daerah yang tercinta ini. Nah, pada kesempatan ini Ibu Bapak sekalian, kami sepakat dengan Bapak Gubernur untuk pada kesempatan pelantikan ini untuk kita mengingatkan, memberikan pesan kepada para anggota Dewan mengingat pentingnya fungsi tersebut. Jadi kami harapkan saudara-saudara harus memahami kode etik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena memang seperti tadi saya sampaikan sekali lagi, rakyat kita sudah semakin cerdas. Mereka sudah dapat menilai wakil rakyat yang benar-benar bekerja, undang-undang yang mengaturnya. Dan di situ akan kelihatan apa yang menjadi tanggung jawab partai, apa yang menjadi tanggung jawab dari kepala DPRD. Jangan kita campur adukan, di sini hadir para pimpinan partai, saya juga orang partai, Pak Gubernur juga orang partai. Bahkan saya dibisik Pak Bupati tadi, partai saya justru di Kayong Utara ini yang berjaya ya Pak Iskandar ya, justru menjadi pimpinan Dewan. Biasanya partai Pak Gub ataupun Golongan Karya. Tapi ini bukan alasan lalu Pak Gub tugaskan saya di sini dan beliau pilih Mengkayang ya. Karena memang geografis kita dan kita harus berbagi karena di waktu bersamaan kita tahu begitu jauh beliau dari Melawi harus ke Mengkayang. Saya kemarin dari Sambas harus ke sini. Jadi memang inilah wilayah kita, luasnya Provinsi Kalimantan Barat. Tidak terjadi saja di, mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di Kayong Utara. Jadi begitu banyak juga anggota-anggota Dewan yang dalam konteks harapan masyarakat mungkin tidak pada tempatnya. Misalnya terlambat hadir di dalam paripurna, bahkan bolos. Kadang-kadang absensinya ada namanya, kalau kami di provinsi biasa disebut daftar hadir siluman. Karena tanda tangannya ada, orangnya nggak ada, dia pakai ilmu jarak jauh. Nggak jelas ini. Tapi hal-hal begitu mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten ini. Karena memang kita ditantang untuk bagaimana membangun masyarakat kita. Nah, dalam kesempatan ini juga, kalau kita melihat hasil pembangunan kepada masyarakat, salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia. Dan memang Pak Bupati sudah berupaya, Ibu Bapak selaku legislatif sudah berupaya, memang indeks pembangunan manusia di Kayong Utara kita meningkat. Provinsi kita juga meningkat. Semua kabupaten kita, kota kita tidak ada yang tidak meningkat. Namun peringkatnya kalau dari provinsi kita justru turun peringkat. Dari peringkat 28 tahun 2012 menjadi peringkat 29 dari 34 provinsi. Padahal kita meningkat. Nah, provinsi IPM-nya berasal dari kumulatif IPM kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Jadi IPM-nya masing-masing kabupaten kota berapa ini semua kumulatifnya, itulah nanti hasilnya yang provinsi. Dan Pak Bupati ini jadi satu tantangan kita, walaupun Pak Bupati sudah berupaya dan tidak menjadi ranking buntut, walaupun di kabupaten ini kabupaten paling buntut ya Pak ya, dibanding Kubu Raya. IPM provinsi kita kalau dibagi ke per kabupaten, ini Kayong Utara ranking 13 dari 14.
Jadi kemarin di Sambas saya juga ingatkan Ibu Bupati karena Sambas rankingnya 14. Nah, Kayung Utara ini ranking 13. Ketapang ranking 8. Terbaik itu ranking Kota Pontianak ranking 1. Nah, ini terus kita upayakan dan sesuai yang saya sampaikan tadi, indeks itu meningkat. Artinya program-program kerja yang sudah dilaksanakan bersama-sama antara legislatif dan eksekutif, tentu dengan dukungan seluruh masyarakat, apa yang kita lakukan sudah ada hasilnya, meningkat. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita meningkat walaupun peringkat di provinsi menurun, itu penyebabnya dari statistik dengan jelas memberikan penjelasan, saya sudah membaca itu. Penyebab kita turun peringkat bukan karena IPM kita turun, tetapi karena ada pemekaran satu provinsi yaitu Kalimantan Utara yang mekar dari Kalimantan Timur, itu ternyata IPM-nya ranking 8. Kita dulu ranking 28. Nah, ternyata setelah mekar rankingnya di atas 20-an, jadi otomatis kita turun. Nambah satu yang lebih jago gitu kan. Jadi coba nambahnya yang jelek kita naik peringkat gitu. Nah, tapi bukan karena orang lain jelek kita naik peringkat, itu yang enggak patut dibanggakan. Ya, kalau nanti peningkatan IPM-nya dan tentu di bidang-bidang pembangunan yang lain itu semakin baik, tentu juga akan membawa provinsi kita semakin baik. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa para anggota baru tolong segera mengikuti orientasi dengan aturan undang-undang yang mengatur itu, baik itu bagaimana tugas sebagai legislatornya, fungsi anggarannya, fungsi pengawasannya. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya tambahan berkaitan dengan fungsi Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, saya ingatkan kembali masalah disiplin, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas saudara, jangan mangkir ataupun bolos dalam rapat maupun sidang-sidang, hargai kepercayaan konstituen saudara yang tentu berharap saudara dapat menjadi penyambung lidah mereka di dalam mewujudkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Jadi tolong ini juga menjadi catatan, kita tahu tindak korupsi ini begitu disoroti. Dan tahukah Ibu Bapak sekalian, dari tahun 2005 sampai 2014 ini, bulan September ini, rilis dari Kementerian Dalam Negeri, sudah tercatat 3.169 anggota DPRD yang ditangkap karena kasus korupsi. Lumayan banyak ya, kan yang di sini Kayung Utara cuma 25. Ini yang sudah tertangkap ini ada 3.169, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tidak ada kata lain, Ibu Bapak sekalian, di dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi sebagai anggota dewan harus taat aturan. Jangan nafsirkan masing-masing. Pengalaman saja dalam 2 hari ini saya hadiri pelantikan DPRD di Sambas, Ketapang, hari ini Kayong Utara. Saya kira ada juknisnya ya Bu Herculana. Tapi saya 3 tempat ini saja saya alaminya agak berbeda. Ada khasnya masing-masing. Contoh saja tadi misalnya oleh MC-nya itu, kalau tadi setelah diambil sumpahnya, kita sudah disuruh duduk ya. Semuanya duduk, nggak berdiri. Lalu setelah itu baru saya turun menyerahkan setelah rohaniawan dan kepala pengadilan negeri kembali ke tempat, saya turun. Tapi tamu semuanya sudah posisi duduk, termasuk anggota dewan setelah diserahkan SK. Nah, saya maksudnya begini, aturannya, juknisnya mungkin sama, penafsirannya dia bisa beda-beda. Dari 3.169 anggota dewan, saya yakin yang ditangkap ini ada yang tidak nikmati sedikit pun uang negara. Tapi karena fungsi dan tugas kebijakan,
hanya di dalam pengambilan keputusan kebijakan, kebijakan yang diambil itu mungkin bertentangan dengan aturan yang berlaku, apa salah tafsir, apa karena masalah pemahaman dan sebagainya, sehingga keputusan kebijakan diambil mengakibatkan kerugian negara, maka itu juga menjadi kategori tindak pidana korupsi. Jadi sangat penting Ibu Bapak sekalian untuk kita bekerja. Anggota dewan hendaknya tidak melakukan pengawasan dengan memegang teguh, hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi politik, misi politik, dan juga platform partai, sehingga di dalam mengawasi jalannya pemerintahan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadi bukan suka-suka sendiri, tapi ada aturan main yang jelas di dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu. Ibu Bapak sekalian, Bapak Bupati, hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira ini beberapa poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian seluruh anggota DPRD periode 2009-2014, baik yang sudah terpilih maupun yang tidak terpilih lagi. Dan juga selamat bekerja untuk anggota DPRD yang baru periode 2014-2019. Mari kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dan kita boleh bersama-sama mewujudkan pembangunan untuk cita-cita mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, dan sejahtera. Demikianlah Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira masyarakat Kayong Utara menunggu peran serta Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian kami. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'in, hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mencoba bersimpuh di hadapan-Mu, mohon keharibaan dan pertolongan-Mu. Sore ini kami berkumpul melaksanakan pelantikan kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah Tuhan yang mengabulkan, perkenankanlah dan kabulkanlah harapan dan tingkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, kepada Pak Sarnawi, disilakan. Hadirin para undangan yang kami hormati, sebelum berakhirnya rapat ini, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rapat paripurna istimewa pada hari ini. Dan selanjutnya, kami mohon maaf kepada hadirin sekalian apabila selama berlangsungnya acara rapat paripurna istimewa ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Kayong Utara, masa persidangan ketiga, rapat paripurna istimewa ke-1, tahun sidang 2014 hari ini, Selasa 9 September 2014, kami nyatakan ditutup.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Padang Negeri. Hadirin dimohon. Untuk foto bersama.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih.